الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan atas kenikmatan darinya sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis yang insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan berkahi majelis ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang telah kita sempat bahas kemarin mengenai makharijul huruf, yaitu makhraj atau tempat keluarnya huruf. Adapun lembaran yang dibagikan kepada ibu-ibu adalah sifatul huruf, yakni sifat-sifat al-huruf. Kenapa yang saya bagikan adalah sifatul huruf? Karena kesalahan sering terjadi bukan di makharijul hurufnya, tapi yang kebanyakan terjadi adalah di sifat al-huruf. Dan alhamdulillah di makharijul huruf kemarin kita telah mengambil beberapa huruf atau beberapa makhraj al-huruf. Yang kemarin telah kita ambil yakni makhraj al-halq, yaitu tempat keluarnya 6 huruf, yakni yang paling terdalam adalah huruf hamzah dan ha. Ya, jadi huruf hamzah dan ha posisinya atau tempat keluarnya di tenggorokan bagian yang paling terdalam atau bagian bawah. Itu untuk huruf hamzah dan huruf ha. Jadi hamzah dan ha posisinya atau tempat keluarnya berada di bagian tenggorokan bagian bawah. Makanya ketika mengucapkan huruf hamzah a, a posisinya di kerongkongan bagian terdalam a. Kemudian ha juga sama, ha sama dengan hamzah. Maka jangan sampai kita mengatakan bahwa ha keluar dari dada, karena yang paling terdalam dari makharijul huruf cuma di bagian tenggorokan paling terdalam atau paling bawah. Makanya ha bukan ha. Baik, bukan ha tapi ha. Ha. Baik, itu untuk huruf ha dan hamzah. Hal yang sering kita ketahui ha, ha besar, ya, ha besar. Ada ha kecil dan ha besar. Namun itu cuma sekedar istilah saja, ya. Ha satu dan ha satu. Baik, itu untuk huruf hamzah dan ha. Kemudian telah kita ambil juga kemarin di pertengahan tenggorokan, yaitu huruf ain dan ha. Baik, huruf a dan ha. Huruf ain keluarnya dari atau makhrajnya berada pada pertengahan tenggorokan, ya. Dan huruf ha juga sama berada dari keluar dari tengah tenggorokan. Maka ketika mengucapkan huruf a atau huruf ain, ya, jangan mengucapkan huruf ain dengan menggunakan hidung. Ya. Huruf a keluar dari tengah kerongkongan bukan dari hidung. Maka latihannya kemarin yang telah disampaikan bahwa ketika kita mengucapkan huruf ain atau huruf a, maka hidungnya ditutup, ya, untuk mengetahui apakah sudah benar atau belum pengucapan kita di dalam huruf ain. Baik, maka mengucapkan huruf ain dengan cara hidungnya ditutup a a a. Baik, kalau seandainya ketika mengucapkan tanpa ditutup suaranya mantap, bagus, a. Namun ketika ditutup kok suaranya berubah menjadi nga misalkan, ya. Maka huruf ainnya belum tepat. Karena ain keluarnya dari tengah kerongkongan bukan dari hidung.
Tiga huruf ini dipaham, gak? Tiga huruf ini ada pertanyaan dari huruf hamzah, kemudian huruf ha, kemudian huruf ain. Baik. Huruf hamzah, ha dan ain. Baik. Kemudian huruf ha. Kalimat huruf atau bukan kalimat huruf ha. Huruf ha temannya huruf ain. Baik. Huruf ha temannya ain. Satu makhraj. Baik, satu makhraj. Maka di sini kita bisa bedakan antara huruf ha dengan huruf ha. Maka ketika kita membaca misalkan kalimat basmalah, maka dibaca bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Ar-Rahim. Jangan dibaca dua-duanya sama antara ha dengan ha. Jadi jangan dibaca bismillahirrahmanirrahim. Itu dua-duanya huruf ha, bukan ha. Baik. Kemudian huruf ghain dan kha itu berada atau tempat keluarnya di kerongkongan bagian atas atau tenggorokan bagian atas. Kha, kha, kha. Kemudian dengan ghain, gha, gha, gha. Nah, enam huruf dari dari makhraj al-halq atau tenggorokan. Nah, kalau di lembaran yang dibagikan kepada ibu-ibu, dapat kita lihat huruf hamzah. Huruf hamzah masuknya di sifat apa, Bu? Antara sifat jahar dengan hamz. Sifat yang pertama. Sifat yang pertama yaitu ada hamz, lawannya jahar. Sifat yang memiliki lawan ada yang pertama, nomor satu ada hamz, lawannya jahar. Kalau hamz itu nafas berhembus ya, ketika mengucapkan huruf. Sedangkan jahar lawannya. Artinya ketika mengucapkan huruf maka nafas tidak boleh berhembus. Huruf hamzah masuk di dalam sifat yang mana? Sifat hamz atau jahar? Hamzah. A. Masuknya di sifat al-jahar. Baik. Kemudian huruf ha. Ha masuk di sifat hamz. Kalau hamz itu fahathahu syakhsun sakata. 10 huruf dari sifat atau dari sifat yang pertama yaitu sifat hamz. Selain daripada itu, maka dia masuk di dalam kategori sifat al-jahm. Artinya ketika huruf-huruf itu disebutkan maka tidak boleh mengalir nafasnya. Huruf hamzah tidak boleh mengalir nafasnya. Makanya ketika disebutkan a, 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 taib, yu'minuna, mu'minuna, taib, tidak boleh mengalir nafasnya. Adapun ha, ha berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah hamz, jahar, maka ha dia masuk dalam kategori hamz. Maka ketika disebutkan dia berhembus nafasnya. Contoh di surat Al-Hakumut Takatsur, Al-Ha, Al-Hakumut Takatsur, Al-Ha, Al-Ha, ha mengalir, mengalir, nafasnya mengalir. Kemudian huruf ain, a masuk dalam kategori sifat apa? Antara hamz dengan jahar, maka dia masuk di jahar. Taib. Selain daripada 10 huruf yang tadi disebutkan, maka dia masuk di sifat jahar. Maka ketika disebutkan a, ain tidak mengalir nafasnya juga. A. Taib. Wal adiyati dhabha, wal adiyati, adiyat. Taib. Makhrajnya dari mana kemarin? Makhrajnya dari mana huruf ain? Ada ingat huruf ain keluarnya dari mana? Dari mana? Tengah, tengah kerongkongan. Ya, huruf ain keluarnya dari tengah kerongkongan dan tidak dari hidung. Maka ketika dibaca jangan dibaca nga. Ya, jangan alhamdulillahirabbil ngalamin. Itu enggak boleh. Tapi dibaca alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian huruf ha masih keluar dari tengah kerongkongan juga, huruf ha. Huruf ha dia punya sifat hams, artinya dia mengalir. Maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdu, Alhamdu, طيب, ha mengalir, nafasnya mengalir. Kemudian huruf ghain, huruf ghain keluarnya, makhrajnya, tempat keluarnya dari bagian atas kerongkongan atau bagian atas tenggorokan. Sifatnya antara hamas dengan jahar, maka dia masuk di sifat, sifat apa? Antara hamas dengan jahar, huruf ghain masuknya di sifat al-jahru. Maka ketika mengucapkan huruf ghain, jangan sampai nafasnya berhembus. Tidak boleh kita membaca ghairil maghdubi, maghdubi, itu tidak boleh. Karena ghain masuknya dalam sifat al-jahar. Jahar itu nafasnya tidak boleh mengalir, ya. Maka ketika dibaca ghairil maghdubi, bukan ghairil maghdubi, karena dia berubah sifat, ya. Karena di dalam bahasa Arab, ya, semua huruf-huruf Arabiyah itu memiliki sifat-sifatnya, ya. Maka munculkan sifatnya. Kesalahan yang sering terjadi itu bukan karena kita tidak tahu tempat keluarnya huruf, namun kesalahan yang sering terjadi itu karena kita kurang memahami sifat al-huruf, ya, sifat al-huruf. Nah, adapun huruf kha, huruf kha lawan dari huruf ghain. Kalau ghain tidak mengalir nafasnya, maka kha mengalir nafasnya. Nah, sehingga ketika kita membaca pun kita bisa bedakan antara gha dengan kha. Ya, ghairil maghdubi, beda halnya dengan khairil maghdubi. Baik, itu berbeda arti. Maka jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran, kita merubah bacaan Al-Quran. Baik, ini makhraj yang pertama. Makhraj yang pertama yaitu keluar dari kerongkongan, ya. Makhraj yang pertama yaitu keluar dari kerongkongan. Yang paling terdalam itu ada huruf hamzah dan huruf ha. Di tengah ada huruf ain dan ha. Di atas ada huruf ghain dan kha. Itu untuk makharijul huruf. Baik. Ada yang bisa sebutkan kembali huruf ghain makhrajnya di mana? Huruf ghain. Ada yang ingat huruf ghain keluarnya dari bawah? Kalau huruf ain keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Baik. Coba sekarang sebutkan huruf a. Coba. Nah, a. A. Sekarang tutup hidungnya coba. A. Baik, sekarang lepas coba. A. Ai. U. Ba. Ba. A. Ai. U. Ba. Sekarang tutup hidungnya coba. A. Ai. U. Ba. Berubah apa enggak? Kalau berubah maka harus banyak-banyak dilatih, insyaallah bisa, ya. Banyak-banyak dilatih insyaallah bisa. Baik. Kalau huruf hamzah, coba hamzah. A. I. U. Ba. Ba. Hamzah ketika sukun maka pita suaranya langsung tertutup. Ba. Nah, ba. Coba. Coba yu'minuna. Baik. Ya'kuluna. Ya'kuluna. Masyaallah. Muntaz. Baik.
Sekarang huruf ha, temannya hamzah ha. Ha, hi, hu, bah, bah. Ha keluarnya dari kerongkongan bagian bawah, bukan dari dada. Jadi jangan dibaca ha, hi, hu. Habis ngaji bahaya, nafasnya ngap-ngap. Ha keluarnya dari kerongkongan bagian terdalam. Jadi ketika mengucapkan, misalnya kita baca surat Al-Hakumuttakasur, bukan Al-Hakumuttakasur, terlalu ya. Jadi ha keluarnya dari kerongkongan bagian bawah. Adapun huruf ha, coba sebutkan ha, hi, hu, bah, bah, bah. Insyaallah. Coba sebutkan yahsyuruna. Baik. Yahsibuna. Ha punya sifat nafasnya mengalir. Baik. Suaranya pun mengalir. Ya. Yah, 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 yah. Syuruna yah, طيب mengalir ya, seperti di basmalah tadi, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ha mengalir. طيب kemudian huruf ghain, ghain nafasnya tidak mengalir tapi suaranya mengalir ya. Kalau ibu-ibu lihat huruf ghain di sifat yang kedua, sifat yang pertama antara hamas dengan jahar, sifat yang kedua antara syidda dan rukhawa, ghain masuk di dalam sifat ar-rukhawa. Dia bukan syidda dan juga bukan bayiniyah, maka dia masuk di rukhawa. Rukhawa itu artinya suaranya mengalir. Makanya ketika kita membaca misalnya di kalimat ghairil maghdubi, ghain mengalir. Ghairil maghdubi, tapi nafasnya tidak boleh mengalir. Maka jangan dibaca ghairil magh. Itu mengalir nafasnya. Ya, jangan dibaca magh. Itu kha bukan ghain. Tapi dibaca ghairil maghdubi, maghdubi. Suaranya mengalir tapi bukan nafasnya yang mengalir. Baik. Sampai sini paham enggak, Bu? Paham enggak? Takutnya lihat aja gitu ya, lama-lama nanti ketika ditanya di luar, paham enggak? Enggak tahu saya. Nah, kita coba. Kita coba baca surat dari 6 huruf ini, kita baca surat Al-Fatihah. Coba surat Al-Fatihah saja yang sering kita baca di dalam salat kita, ya. Yang selalu kita baca di dalam setiap salat-salat kita. Nah, ulangi setelah saya, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب. Bedakan antara hamzah dengan ain, ya kan? Hamzah keluarnya di mana? Tenggorokan bagian bawah. Ain keluarnya di tenggorokan bagian tengah. A'udzu, a'udzu, dzal keluarnya di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Masyaallah, dari dalam keluar sampai ke depan. Tayyib. Sekali lagi coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tayyib. Huruf jim jangan sampai berdesis, ya kan? Sifat yang berdesis tadi cuma berapa? Fahathahu syakhsun sakata. Huruf-huruf yang berdesis, jim tidak berdesis, maka jangan dibaca minasyaitonirrojim. Jim itu tidak boleh. Syaitonirrojim. Baik, ulangi lagi sekali. 1, 2, 3. A'udhu billah syaitanir
طيب بسم الله الرحمن الرحيم konsisten di dalam dalam mat tabi'i. Mat tabi'i dua harakat. Maka ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, jangan terlalu berlebihan di yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua lebih panjang daripada kalimat Allah, padahal dua-duanya sama-sama mat tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim, mat tabi'i dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Man dua harokat juga. Ya, maka jangan sampai yang pertama dua harokat, yang kedua malah kita tambah satu ketukan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman lebih panjang daripada Allah. Maka untuk mat tabi'i sudah tidak ada konsistennya. Baik. Jadi harus sama antara mat tabi'i yang pertama dengan yang kedua, itu harus sama. Baik, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada suara goib yang terdengar tadi. Lam tidak boleh terpantul. Ya, suara goibnya itu. Lam masuk dalam huruf qalqalah apa enggak? Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Apa? Baju di. Jadi kalau ada baju di toko, beli. Ya. Beli dengan pantulan maksudnya, ya. Baju di toko. Ba jim dal to qaf. Selesai. Lam tidak boleh terpantul. Kalau lam terpantul berarti kol-kolanya itu ilegal, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan sampai ketika suara lam masih mengalir, lidah diturunkan. Ya. Kalau lidah dilepas dari makhraj lam ketika suara lam masih mengalir, maka terjadilah pantulan. Contohnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena lam, suara lam masih mengalir, lidahnya diturunkan sehingga terjadi pantulan. Ditahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Jadi enggak usah diturunkan kembali. Oke, sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Nah. Ar-Rahmanir Rahim. Ha mengalir. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Ma tidak boleh tebal, jangan ma. Ma. Baik, mim keluarnya dari apa? Dari bibir. Ma. Baik. Maliki yaumiddin. Coba. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ain, ain ketika dia sukun dia mengalir. Ya, dia masuk di dalam sifat al-bayniyah, artinya tidak tertahan dan juga tidak mengalir banget, ya. Karena huruf ain dia tidak masuk ke rokhwa. Rokhwa itu artinya suaranya mengalir banget. Dan juga tidak ke syiddah. Syiddah itu artinya suaranya tertahan. Ya. Kalau syiddah itu hamzah, hamzah tertahan. Na'budu itu hamzah. Baik.
Tapi kalau ain mengalir dia sedikit. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf H ketika sukun, dia masuk dalam kategori sifat apa tadi? Sifat hams. Tapi hams, dan juga dia masuk dalam rokhawah, artinya suaranya mengalir juga. Ya, maka ditahan. Ihdi, ihdina, ihdina. Tayyib. Ihdina siratal mustaqim. Kita belum ambil kemarin huruf sad. Huruf sad itu bukan huruf shin ditambah o. Sho, enggak boleh sho. Ya, bukan sho, so. So, si, su, das. Baik, itu untuk huruf sad. Nah, jadi bukan bukan shin ditambah o. Jadinya apa? Ihdinash shirath. Shirath enggak boleh. Kemudian huruf sad juga tidak boleh bibirnya maju. Oh, masya Allah. Ya, udah tebal tapi tidak boleh bibirnya maju. Ya, semua huruf tebal tidak boleh bibirnya maju terkecuali kalau dia berharokat dhamma, itu baru maju. Tapi kalau tidak maka tidak boleh bibirnya maju. Ya. Oke, coba sekali lagi kalimat dari ayat ihdina. Coba 1, 2, 3. Sui, bukan sui, sui. Nah, bibirnya tidak boleh maju. Yang sui, nggak boleh sui, sui. Nah, coba. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا huruf ghain, ghain ketika sukun tidak boleh kolkola, jangan ghairil magh, itu kolkola, ghairil magh, kolkola namanya. Maka ketika sukun jangan sampai ghain kolkola. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita munculkan sifat aslinya yaitu dia masuk dalam sifat ar-rakhawah. Ghairil maghbubi, maghbubi, suaranya mengalir. Huruf ghain sifatnya suaranya mengalir, ya. Nafasnya tidak mengalir tapi suaranya mengalir. Ghairil maghbubi maghbu. Baik. Jadi jangan tertahan, jangan ghairil maghbubi maghbubi, tertahan. Ya, alirkan. Ghairil maghbubi alaihim, ghairil maghbubi maghdubi. Baik. Tidak juga seperti huruf kha, jangan ghairil magh. Baik, kha itu namanya magh. Baik. Nah, sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hai, masya Allah. Huruf dad, huruf dad kalau dilihat di lembaran yang kedua di fotokopian itu,
Huruf dhad punya satu sifat yang istimewa, yaitu sifat al-istitalah. Al-istitalah itu artinya suaranya mengalir. Ya. Ghairil maghdubi alaihim walau. Jadi sebelum sebutkan walau dha, sebelum dha disebutkan itu ada suara yang mengalir terlebih dahulu. Walau. Jadi suara apa? Kayak suara katak. Ya, suaranya di dalam dia. Walau. Baik. Ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Bibirnya enggak boleh ketemu. Enggak boleh walab. Kedengaran tadi seperti kayak bibirnya ketemu walab, enggak boleh. Walab itu huruf ba. Ya. Kalau bibirnya ketemu berarti itu huruf ba. Jadi bukan walab, walau. Jadi bibirnya enggak boleh ketemu. Tayyib. Nah, kita baca dari awal dari ta'awud sampai ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah. 1, 2, 3 bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب baru berapa huruf? 6 huruf. Ya, yang perlu diperhatikan tadi huruf apa saja? 6 huruf yang tadi diambil bagian bawah dari tenggorokan huruf apa? Hamzah dan ha. Di atasnya ada huruf ain dan ha. Nah, ghain di atasnya, ghain dan kha. Baik. Jadi kalau misalkan disebutkan atau kita menyebutkan hurufnya, coba disukunkan maka kita akan tahu dari mana dia keluar. Misalnya hamzah, ya, ya, ya. Ya atau ba, ba contohnya a i u ba dalam u an ani a na minal mu'nima i an ani a dia dari dalam. Baik, kalau ham ha ha hi hu ba hu han hani ha na minal muhni ma hi han hani ha dalam juga masuk ke a a a a a i u ba u an ani a na min al mu'ni ma i an ani a dia dari tengah. Okay. Digetarkan bisa. Kemudian ha sama tengah juga ha hi hu ba hu han hani ha na min al muhni mahihan haniha itu huruf ha. Baik, huruf ghain dari atas gha al ba ba ghadhi gu ba gu ghan ghani ghana min al mughni maghi ghan ghani gha itu huruf ghain. Kalau kha khi khu bakh khu khan khan khakh na min al mukh ni ma khi khan khan kha itu huruf kha. Baik. Nah,
6 huruf. 6 huruf, baru 6 huruf ya. Masih banyak berarti ya. Huruf qaf ini cuma mengulang yang kemarin ya. Belum lanjut. Karena kemarin cuma beberapa, maka sekarang ada tambahan, maka kita ulangi. Qaf, qaf itu dia posisinya di mana? Ketika disukunkan misalnya aqo, 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 aqo dari pangkal lidah. Baik, dia dari pangkal lidah paling terdalam. Qo, 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 ti, qu, baqo, baqo. Baik, itu huruf qaf. Nah, kenapa harus diketahui tempat keluarnya atau makhrajnya? Karena yang sering terjadi antara qaf dengan kaf itu terkadang tertukar. Ya. Qaf bagian dalam, kaf depannya agak keluar sedikit. Ka, 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 qaka, khalaqakum, qakum. Baik, khalaqakum. Baik, qaf dalam, kaf agak keluar. Baik, coba kita latih huruf qaf. Ya, ikuti saya bagi yang sudah hafal. Bagi yang sudah hafal nada yang tadi, ikuti ya. Qatiqu baq. Qalqala, qalqala, baq. Qatiqu baq. Quqan qanqana. Tanwin bertemu dengan qaf, hukumnya apa? Ikhfa. Ikhfa itu artinya apa? Samar. Yang disamarkan itu apa? Yang disamarkan itu suara nunnya. Yang disamarkan itu suara nunnya. Quqan. Nun. Disamarkan dengan cara apa? Siap-siap masuk ke huruf setelahnya. Sehingga lidah tidak menyentuh makhraj dari huruf nun. Jadi jangan dibaca quqan qani. Itu nunnya jelas, izhar jadinya, bukan ikhfa ya. Tapi disamarkan quqani. Jadi enggak jelas antara mau sebutkan nun atau huruf setelahnya. Jadi dinamakan ikhfa atau samar. Jadi yang samar itu suara nunnya. Baik. Kemudian caranya bedakan antara semua sifat atau semua huruf al ikhfa ya. Huruf ikhfa itu ada 15. Semua huruf itu punya sifat. Nah, jadi jangan semuanya disapu rata NG semuanya. Ku kong, nanti kalau kaf juga sama ku kang ya, enggak boleh. Harus sesuaikan dengan huruf apa setelahnya. Kalau huruf tebal maka tebal. Ku kong ko. Kalau kaf ku kang ka, karena siap-siap masuk ke huruf setelahnya. Baik. Nah, kita ulangi huruf qaf. Qatiqu baq. Quqan qaniqana. Minal muqani. Matiqan qaniqa. Nah, sekarang kita bedakan antara huruf qaf dengan kaf. Kaki kubak. Kukan kanikakna. Ah, tidak boleh kol-kola. Ya, jangan kol-kola. Kaf tidak boleh kol-kola. Jangan kukan kanikakna. Kol-kola. Ya, tidak boleh. Kukan kanikakna. Baik, dari awal. Kaki kubak. Kukan kanikakna. Minal mukni. Lam tidak boleh terpantul. Minal mukni. Makika kanika. Baik. Coba dari awal, dari huruf qaf. 1, 2, 3. Q.
قَطِيقُ بَقَ قُطًا قَنِقَطَنَ مِنَ الْمُقَنِ مَطِيقًا قَنِقًا كَفْ كَكِيكُ بَكْ كُوكًا كَنِكَكْ من المكن مكيكا كنكا. طيب إن شاء الله ممتاز. نعم sekarang ibu-ibu sendiri saya dengarkan saja ya. Huruf qaf terlebih dahulu 1 2 3 qaqi lanjut kaf kakiku semua huruf ikhfa, semua huruf ikhfa yang dari 15 huruf itu kaidahnya sama. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka caranya kita samarkan suara nun dengan siap-siap masuk ke huruf setelahnya. Nah, kemudian dilihat huruf setelahnya apakah huruf tebal atau huruf tipis sehingga suara itu bisa berubah atau berbeda antara yang tipis dengan yang tebal. Nah, kemudian tadi kita masuk di lidah bagian dalam, lidah bagian dalam. Sekarang lidah bagian tengah. Ya. Tadi pangkal lidah, sekarang lidah bagian tengah. Nah, lidah bagian tengah ada 3 huruf, huruf jim, huruf sya, huruf ya, jim, shin, dan ya. Taib, 3 huruf ini keluar dari tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit. Ya, tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit. Taib, sifatnya kalau jim dia masuk di jahar, kalau shin dia masuk di hams. Taib, kalau ya dia masuk di jahar pula. Taib. Kita latih coba huruf jim. Jaji ju baj. Tidak boleh berdesis, jangan jaji ju. Tidak boleh berdesis. Ya. Karena jim sifatnya apa tadi? Sifatnya jahar. Jahar itu artinya nafas tidak mengalir, ya. Maka dibaca jaji ju, bukan jaji ju. Baik. Jaji ju baj. Ju jani jajana. Minal mujni. Maji jani jajana. Sekarang huruf shin. Shashi shubash. Bibirnya tidak boleh maju. Tidak boleh. Ya, jangan shashi. Agak sulit boleh jadinya. Sha biasa. Shashi shubash. Shushan shashna. من المشن مشيشا شنشا okay, sekali lagi شاشيشو بش شوشا شنششنا من المشن مشيشا شنشا
Baik, sekarang huruf ya. Ya, karena tiga huruf yang sama kan? Jim, Shin, dan ya. Satu makhraj, satu tempat keluar, namun berbeda sifat. Ya yi yubay. Yu yayani yayna. Tanwin bertemu dengan ya, hukumnya apa? Idgham bi gunna. Baik. Yu yayani yayna. Minal muini. Mayi yayani ya. Baik. Coba ulang kata muini. Dalam tahsin wa tajwid itu dhamma itu selalu maju bibirnya. Jadi maju dulu muini. Kasra selalu senyum. Fathah terbuka bibirnya. A. Baik. Kalau dhamma maju u. Baik. Kalau kasra senyum i. Ya, jadi jangan pelit-pelit ya. I gitu ya. Baik. Mui ni. Baik. Mui ni. Nah. Coba sekali lagi. 1 2 3. Ya yi yu bai. lanjut terus. Baik, sekali lagi. 1 2 3. Ya. Ma tabi'i 2 harakat. Ma yi yai ma yi yai yani ya. Masyaallah. Kita ulang dari jim, shin, dan ya. Oke, jim, shin, dan ya. Makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, yaitu tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit. Kita ulangi. 1 2 3. Jim. Ja ji ju ba ji. Ju ja ja ni ja ja na min al mujni ma ji ja ja ni ja. Lanjut shin. Shashishubash shushanishash na minal mush nimashishanishanisha. Lanjut ya. Ya yi yu bay yu yai yani yai na minal muini mayi yai. Baik, masya Allah. Barakallahu fikunna. Nah, untuk huruf yang selanjutnya, masya Allah, saya kasih PR saja huruf selanjutnya. Latihannya satu bulan. Huruf apa? Huruf bad. Nah, PR itu ya. Huruf bad, cara pengucapannya ada dua versi. Pertama, bagian sisi kiri atau kanan lidah, entah mau dikesampingkan ke kanan atau ke kiri itu boleh, bo atau bo terserah. Tapi kalau yang sering atau kebanyakan dipakai itu sisi kiri dan kanan lisan atau lidah bertemu dengan gigi gerahang bagian atas, kemudian depan lidah menyentuh bagian depan dari atau menyentuh gusi, tapi menyentuh saja, tidak menempel. Menempelnya itu bagian belakangnya lagi. Bo, bo, bi, bi, bu, bu, bel, bel. Itu huruf bo ada. Jadi itu kan tidak ada gambarnya. Nah, jadi nanti dilihat. Coba nanti kalau di rumah, ya iseng-iseng lah buka gitu kan, buka makharijul huruf untuk pengucapan huruf bad. Baik. Kalau bisa cari yang Syekh Dr. Aiman Rusdi Suaid ya. Kalau bisa cari yang
makhrajnya beliau atau pengucapan beliau. Dr. Ayman Rushdi Swaid. Baik. Orang Suria, mukim di Saudi. Dr. Ayman Rushdi Swaid masih hidup dan menjadi rujukan untuk ahli tajwid sedunia pada beliau. Nah, perhatikan bagaimana caranya beliau mengucapkan huruf dhad. Baik. Perhatikan bagaimana caranya beliau mengucapkan huruf dhad. Dan usahakan yang ada gambarnya, biasanya ada gambar makhrajnya atau tempat keluarnya. Tapi insyaallah untuk kalau Dr. Ayman Rushdi Swaid itu beliau biasanya satu huruf beliau akan ulang beberapa menit, kemudian di akhir dari video itu beliau akan tampilkan semua ayat-ayat yang ada huruf dhadnya, entah dia berharokat fathah, kasrah, dhamma ataupun sukun, dan beliau akan bacakan sesuai dengan apa yang beliau dapat dari guru-guru beliau yang tersambung sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk huruf dhad, karena terkadang huruf dhad itu kayak agak sulit untuk kalau dijelaskan saja, itu memang sulit ya, dijelaskan itu sulit, namun semua itu butuh latihan ya, semua itu butuh latihan. Bahkan kata Nabi sendiri bahwa yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dhad cuma Nabi. Ya, jadi kalau kita ya cuma Nabi satu-satunya yang fasih dalam mengucapkan huruf dhad. Dan huruf dhad satu-satunya huruf yang hanya dimiliki oleh bahasa Arab saja. Ya, huruf dhad punya banyak keistimewaan insyaallah. Nah, ini merupakan tugas ya. Tugas mandiri berarti ya. Dilatih terus selama satu bulan, dilatih terus untuk pengucapan huruf dhad. Usahakan untuk dilihat terus bagaimana caranya Syekh Dr. Ayman Rushdi Swaid mengucapkan huruf dhad. Bagaimana caranya beliau membaca Al-Qur'an ketika bertemu dengan huruf dhad yang sukun seperti apa, berharakat fathah seperti apa, kasrah ataupun dhamma seperti apa. Usahakan agar kita memperbiasakan lisan kita dengan hal yang benar. Pertama mungkin sulit, pertama mungkin akan terasa berat ya. Pertama akan terasa berat, namun lama kelamaan insyaallah akan terasa ringan. Jadi perbiasakan, meskipun pertama bacaan kita agak lambat, enggak apa-apa, tapi nanti lama kelamaan kita akan terbiasa dengan apa yang benar dari bacaan Al-Qur'an. Nah, wallahu taala, insyaallah kita cukupkan sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mau ditutup lagi. Masuk. Oh, baik. Nah, karena ada mic yang satunya ada rusak ini. Jadi kita langsung tutup saja ya. Saya mohon maaf kalau seandainya ada perkataan-perkataan yang kurang enak didengar atau yang perkataan-perkataan yang salah, itu dari kekurangan pribadi saya sendiri. Adapun kebenaran itu cuma datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan lisan saya untuk mengucapkan hal-hal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah bersama-sama kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ush, gayanya mantap banget.